Suatu hari di sebuah desa, ada seorang pria tua yang tinggal sendirian. Dia memiliki sebuah kebun dengan pohon apel yang sangat besar dan indah. Setiap hari, anak-anak desa datang ke kebun tersebut untuk bermain dan memanjat pohon apel. Namun, pria tua itu selalu merasa terganggu dengan kehadiran anak-anak tersebut. Dia merasa mereka mengganggu ketenangannya dan merusak pohon apelnya. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk membangun pagar tinggi di sekeliling kebunnya. Setelah pagar selesai dibangun, pria tua itu merasa senang karena dia merasa kebun dan pohon apelnya aman dari gangguan. Namun, lama-kelamaan, dia merasa kesepian dan kehidupan menjadi membosankan tanpa suara riang anak-anak. Suatu hari, dia memutuskan untuk membuka pagar tersebut dan membiarkan anak-anak kembali bermain di kebunnya. Ketika dia melihat anak-anak bermain dan tertawa riang, dia merasa bahagia dan damai. Dia menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukanlah berasal dari memiliki dan melindungi, tetapi dari berbagi dan menerima.